Halo guys, selamat datang di Kreativo. Kali ini kita akan membuat origami kurcaci. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Oke, yang kita butuhkan kali ini kertas persegi. Saya menggunakan kertas yang bolak-balik dengan dua warna. Oke, kita lipat kertas ini menjadi dua. Kita akan memotongnya. Dari sini kita lipat kertas ke arah tengah. Kita buat garis tengah di sini. Kita buka. Kita buat lipatan ke arah garis tengah tadi dari sisi kanan dan kirinya. Kita buka. Kita lipat lagi ke arah bawah dengan garis tengah kita sebagai batasnya. Dari sini kita balik kertas. Kita buat lipatan ke garis tengah ini. Rapikan, kita ambil lagi sisi yang sebelah kanan. Kita buat lipatan ke tengah. Dari sini kita lipat kertas ke arah tengah. Kita ambil sisi yang sebelah kiri terlebih dahulu. Kita buka. Kita lipat lagi, kita ambil bagian bawahnya. Kita buka. Dari sini, kita kuncupkan kertas kita, lalu kita lipat ke atas untuk bagian ujungnya. Kita lakukan langkahnya sama pada sisi yang sebelah kanan. Kita lipat kertas untuk bagian atasnya. Kita buka, kita lipat lagi dari bagian bawah. Kita buka. Dari sini kita kuncupkan ujungnya. Kita lipat ke atas. Oke, dari sini kita balik. Kita lipat bagian kanan dan kiri kertas. Kita lihat di sini, ini bisa kita rasakan. Di sini ada garis. Kita lipat dari ujung garis ini ke arah bawah. Kita lakukan langkah yang sama pada sisi yang sebelah kiri. Di sini adalah ujung dari lipatan atau garis ini. Oke, kita buka. Kita buat lipatan lagi segitiga dengan
ujung dari lipatan garis lipatan kita tadi yang terakhir sebagai batasnya. Kita lihat, di sini adalah titik pertemuan dari lipatan yang sebelumnya. Oke, kita buka. Kita tarik sedikit untuk kertas yang lipatan yang di atasnya. Kita balik lipatan kita yang terakhir tadi kita buat. Kita ikuti saja. Oke, dari sini kita tekan. Dari sini kita lipat lagi. Ujung-ujungnya. Ini mengikuti lipatan kita yang sebelumnya. Oke. Dari sini kita lipat kertas menjadi dua. Kita rapikan. Lalu kita ambil bagian bawahnya. Kita lipat ke arah garis ini. Di sini ada garis, bisa kita rasakan. Kita balik, kita lakukan langkah yang sama. Kita lipat ke atas ke arah garis di sini. Kita lipat ke bawah untuk bagian atasnya. Lalu kita ambil ujung atasnya ini. Kita lipat ke garis ini. Kita buka. Lalu kita lipat lagi kertas ini sesuai dengan garis ini. Ke arah kanan dan kiri. Oke. Kita buka. Sekarang untuk bagian ujungnya. Kita lipat lagi ke arah kiri, lalu untuk bagian ujungnya kita buka. Kita tekan ke dalam seperti ini. Oke. Sekarang kita akan buat kepala dari kurcaci. Kita lihat di sini ada 5 lipatan. Kita ambil yang paling tengah. Kita tekan ke dalam. Rapikan lagi. Oke, lalu di sini kita buat tangannya. Tangan dari kurcaci. Kita tekan kertas untuk sisi kanannya. Tekan kertas, lalu kita lipat ke arah atas. Kita lakukan juga pada sisi yang sebelah kiri. Kita tekan kertas untuk membuat tangan. Kita lipat sedikit. Oke. Lalu untuk kakinya, kita bisa gunakan pensil untuk melengkungkannya. Oke, dan ini dia kurcaci kita sudah jadi. Jangan lupa like dan share jika suka, serta subscribe untuk terus mendapatkan update-nya.
Thank you.